ya, ayo, 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 halo teman-teman, ketemu lagi sama Febri Pebble di Cepit Boneka Kampung Febri Pebble. Kali ini Febri Pebble gak main sendiri. Sekarang ada Kak Febri lagi pegang kamera. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Oke teman-teman ya, Febri Pebble udah lama sekali kita gak berkunjung main di sini. Akhirnya kita berkunjung lagi di sini. Tempat ini mudah-mudahan maksudnya pasti sama seperti yang di video ini nih ya. Semoga masih bisa bawa pulang banyak boneka teman-teman. Oke teman-teman ya, jangan di skip, nonton videonya sampai habis biar kalian tahu keseruan kita dengan Febri Pebble dan keseruan Kak Febri saat bermain Cepit Boneka Kampung. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita beli dulu koinnya. Let's go. Koinnya sudah dari Febri beli ya. Kita langsung lihat bonekanya nih. Sini nih. Sekarang kita berada di depan mesin capit, tapi bukan fantastik ya teman-teman. Oh. Dan sepertinya entah boneka besar yang habis, entah nggak ada. Cuma kali ini kebetulan pas Bang Ferdi dan Kak Pevi datang, nggak ada boneka besarnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau boneka kecil semua, kira-kira Bang Ferdi dan Kak Pevi bisa bawa pulang berapa ya? Tangan juga kita, soalnya selalu jumbo-jumbo nih. Sekarang kita mau coba capit boneka yang imut-imut alias kecil-kecil. Oke, nggak pakai lama-lama, let's go Bang Ferdi Pebble. Kita coba ambil yang dekat-dekat dulu. Aku tahu dia mau incer yang mana teman-teman. Paling yang merah hitam itu. Itu boneka apa kak itu? Main berapa koin ya kira-kira kali ini? Ada deh. Ada deh koin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terlalu mudah itu sih ya kan. Boneka pertama teman-teman. Ada lagi ya. Sebenarnya tadi aku udah ngincer, cuma karena Bang Ferdi yang main duluan ya sudahlah ya kan. Lanjut. Dia bonekanya masih padat-padat, kita carinya ya agak sedikit-sedikit. Apa kebongkar? Ada selak. Lanjut. Ini kan warna-warni ini bagus sih. Masih tapi masih terlalu di dalam. Bisa sih dibongkar-bongkar. Ups, tapi yang ini dulu deh. Oh, yang coklat. Iya. Lagi. Lanjut. Saran nih kecil. Ini rentan nih kalau main kecil-kecil gini nih sering lolos. Ayo dong. Ayo dong. Harus tetap berusaha Bang Ferdi, padahal tinggal cek gitu doang dong, tapi di drop skillin dulu deh. Lanjut. Ini enggak sampai enggak dapet kebangetan tuh. kebangetan.com ya.
teman-teman bonekanya apa-apa aja. Lanjut. Apalagi ya? Yang mana ya teman-teman kira-kira? Ayo komen-komen. Oh, yang kuning ya. Itu yang pink nggak bisa. Bisa. Pink ungu. Coba. Ini agak-agak gemoy, agak besar sedikit. Coba dulu. Yang dekat-dekat aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ops, angkat dong. Lucu banget tuh. Tata ternyata, tapi tatanya badannya gemoy banget. Tatanya lagi banyak makan, teman-teman. Agak sedikit cabi sepertinya. Kira-kira boneka Tata cabinya kita bawa pulang gak nih ya? Bawa dong. Hop, ayo dong. Ya ampun, mau ke situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong. Ya teman-teman, ya kan? Cabi banget kan boneka Tata cabi nih namanya. Baru kali ini nih ngeliat tatanya gemoy banget badannya. Yes. Oh, dapet juga dong si tata gemoynya. Dia gede lumayan loh dia gemuknya. Bolong, kosong. Iya tuh langsung bolong tuh teman-teman. Lanjut. Yes. Oh, yang dia incer dapat juga tuh teman-teman. Ini sih gampang nih teman-teman nih, tinggal satu kakinya aja dimasukin. Yang dua kaki capitannya ke kotak juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat dua nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bagus suaranya. Kain dulu. Prediksinya dia dua guys, keren. Ah benar-benar master kamu ya ternyata. Master capit boneka atau master di hati aku. Dihabisin apa gimana nih teman-teman? Kalau dihabisin itu koin berapa ratus nih teman-teman nih? Udah pulang-pulang dong. Lanjut. Kita yang biru aja, yang biru atau kuning? Bukan, ini biru. Bismillahirrahmanirrahim. Dua lagi. Dua satu. Yes. Buangnya jauh dia langsung masuk ke lubangnya teman-teman. Gokil baru selangkah langsung ngebuang ke lubangnya teman-teman. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Yang kuning. Enggak dong. Ada dong di sini nih. Padahal kuning udah enak banget. Oh dia mau kasih buat Kak Pepi main kayaknya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, dapet. Oh, ya. Ya, dapet kan sayapnya. Lanjut. Mana kak arah capitannya? Incer yang mana kak Bang Ferry Pebble teman-teman? Iya. Ah, itu burung emprit ya? Itu burung apa tuh teman-teman kira-kira? Burung emprit kayaknya tuh. Lanjut. Pasti nih. Ayo. Ayolah, langsung dilempar ke lubang lagi lah. Ngarep teman-teman. Bawahnya jauh. Tapi mau main. Mau dong. Hah? Tapi posisi yang gampang-gampangnya udah nggak ada tuh, curang kan teman-teman. Banyak. Aduh, nggak sopan nih masa giliran sulit-sulit aku teman-teman. Tapi namanya aku penasaran, nggak ada salahnya kan aku nyoba dulu. Ayo teman-teman, kita kasih kesempatan Kak Devi main. Jadi itu ya lumayan sih cerita. Oke, gantian Kak Pepi lagi mantau dulu keadaan situasi kondisi. Iya, kalau posisinya yang gampang-gampang sudah dihabiskan oleh minyak. Oh, enggak juga dong. Tapi doakan aku ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen yang gede ini nih. Ini enggak nyampe. Burung hantu tuh ya. Iya. Awal. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Mau dua dong. Teman-teman. Hanya orang-orang yang tertentu dan beriman yang bisa. Nggak sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena ini dong. Galau nih ya, kali aja dua gitu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ya itu mah. Ya ke bawah. Ya ampun, itu anak 3 tahun nggak bisa. Itu kan giliran aku yang main digituin teman-teman. Takut nih. Aku udah lama nggak main. Ini kayak film apa ya? Film apa sih dia? Film apa ya? Yang burung itu lupa. Iya, fokus dong, fokus. Ya, dia ada di posisi sulit. Sungguh sangat disayangkan. Iya. Ayo. Terlalu mepet teman-teman. Insyaallah, tadi Peri Pebble bisa kok sih. Iya, benar aja kan. Benar kan? Tuh kan. Ini jangan. Rusuh mainnya lucu. Menaklukkan satu lagi nih teman-teman. Masih belum juga. Harap maklum lah ya. Udah lama aku tak main. Hup, nah, oke nih. Bolak-balik. Ini main mencapit boneka, bukan mau masak. Yakin. Itulah penantian satu purnama.
Lama amat satu purnama. Nyemplung juga. Alhamdulillah. Aku dan dulu teman-teman main di sini ya kan. Aku bimbang berapa belas? Tadi 11. Satu yang biru sama sisanya masih banyak di dalam. Aku cuma nyumbang satu boneka teman-teman. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa ya, soalnya Pak Pepi sama Bang Ferdi mau udahan dulu main di sini. Oke. Okay. Nih kita saksikan sama-sama ya. Tadi boneka yang udah didapetin Bang Ferdi, kira-kira dapetnya apa aja dan dapet berapa banyak. Oke teman-teman, ini dia 8 boneka yang bisa Ferdi Pebu dan Kak Pepi bawa pulang hari ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, dan terima kasih juga yang sudah share video Ferdi Pebu ke saudara atau ke teman-teman kalian. Ferdi Pebu dan Kak Pepi pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita sayang kalian. Dadah, dadah teman-teman.